Viral bangun rumah koko dengan banyak bahan material. Beredar video sejumlah tukang mengerjakan pembangunan rumah dua lantai. Konstruksi lantai dua rumah tersebut menjadi sorotan warganet. Lantaran lantai dua rumah tersebut dibangun dengan konstruksi yang menggunakan banyak bahan. Jika umumnya lantai dua rumah dibangun hanya dengan besi rabat beton, rumah ini dibangun dengan banyak bahan. Menggunakan besi siku, besi hollow yang kemudian dilas, bata ringan, wire mesh hingga kemudian dicor. Sejumlah warganet mengomentari unggahan video Instagram info teknik sipil ini. Ada yang meragukan kekuatan lantai yang dibangun para tukang rumah tersebut. Satu di antara yang berkomentar akun Instagram Ajiebepa. Ia menyebutkan metode pembangunan tersebut boros bahan material. Ia mengaku terlanjur membangun dengan cara tersebut lantaran tidak paham dan hanya mengikuti kemauan tukang yang mengerjakan rumahnya. Borong banget ngan, terlanjur bangun gini gara-gara gak paham ngikut tukang aja. Beneran habis banyak banget, kalau dihitung-hitung lebih murah pakai cor biasa, tulisnya. Pada video unggahannya, info teknik sipil menuliskan keterangan. Sudah pakai besi siku, besi hollow dan dilas, pakai bata ringan, pakai wire mesh, dirabat cor lagi. Entah berapa biayanya, tapi keamanannya tetap belum terjamin. Metode ini jangan ditiru ya guys, tulis info teknik sipil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!